Ini adalah episode yang paling segar dan menyehatkan untuk tubuh manusia. Kenapa? Karena kita akan ketemu dengan pemilik brand dari Milkmaid, sebuah brand lokal yang ada di Banyumas dan sudah merambah ke kota-kota di luar Banyumas. Brand ini punya produk susu dalam kemasan paper cup yang ngehit di kalangan anak-anak muda, milenial, bahkan sampai anak-anak kecil dan orang-orang yang tergolong tua pun juga ikut menikmati dari brand susu Milkmaid. Kita ketemu dengan Mas Wuwuh. Nah, kali ini saya sudah berada di ruangannya Mas Wuwuh, pemilik dari brand Milkmaid. Mas Wuwuh, siap. Apa artinya Milkmaid nih? Milkmaid itu minuman dengan bahan dasar susu sapi murni yang kita mix dengan buah-buahan segar. Buah-buahan segar. Iya. Susu murni. Susu sapi. Susu sapi murni, yeah. Dan segar ya. Iya. Yeah. Nah, kemudian nama Milkmaid itu sendiri artinya apa? Punya sejarah khusus atau punya misi khusus di Milkmaid-nya? Iya, yeah, artinya Milkmaid sendiri apapun yang kita campur ketika kita memakai barang-barang yang memang berkualitas, hasilnya pasti akan lebih bagus lah, lebih maksimal seperti itu. Itu sebenarnya secara tidak sengaja sih kita bikin nama Milkmaid itu. Mulai berdiri kapan Milkmaid ini? Milkmaid dimulai sekitar tahun 2012. Awal 2012. Iya. Bisa diceritakan nggak sejarah berdirinya dulu Milkmaid itu seperti apa, atau sebelum adanya brand Milkmaid ini Mas Wuwuh punya brand apa atau punya usaha apa? Gonta ganti usaha sih sebenarnya. Pada dulu pernah saya jadi tukang sablon, tukang foto, video, dan banyak hal, advertising, branding, tukang foto dulu. Sampai akhirnya terakhir itu masih ada kerjaan branding di Jakarta. Terus anak saya yang kedua itu mau lahir, saya putuskan, saya pesen gerobak di salah satu bengkel pembuat gerobak. Terus ditanya sama istri, buat apa? Saya pengen usaha yang deket sama anak istri. Terus apa yang gampang? Ya jualan rujak, apa jus, apa-apalah gitu kan nanti gitu kan. Akhirnya kita putuskan untuk jualan jus karena gampang. Ya. Ya. Jadi rumus usaha itu yang penting gampang dulu. Apa yang kita bisa istilahnya gitu. Nah, sembari jalan kita melakukan riset sampai akhirnya ketemu Milkmaid ini. Ya sebenarnya dari hasil riset itu sih sebenarnya itu. Kita coba-coba, terus coba-coba gitu kan. Dan ternyata produk kita ini disukai sama masyarakat. Dan akhirnya bisa dikatakan booming seperti itu. Menurut Mas Wuwuh, seberapa penting peran brand itu untuk usaha? Dari awal kita mulai usaha sebenarnya memang basically saya itu kuliah di manajemen. Jadi kami menyadari bahwa brand itu sangat penting gitu kan. Waktu kita usaha di awal ada es jus, ada sop buah dan segala macam, banyak hal yang kita kerjakan. Dan ketika kita riset, Milkshake sudah mulai diterima sama masyarakat, akhirnya kita putuskan untuk fokus ke Milkshake kita ini gitu kan, dengan brand Milkmaid. Dan yang lain kita close, karena dalam usaha itu salah satu hal yang paling penting adalah identity. Jadi kita harus jelas kita itu jualan apa dan ngapain, seperti itu. Brand identity ya, yes. Identitasnya, jualannya apa, yeah. Brandnya apa, yeah. Itu harus jelas di betul, awal ya. Betul. Okay. Nah, dari berdirinya, awal berdirinya Milkmaid itu, kendala yang paling berarti apa nih di Milkmaid? Kalau kita bicara susu itu kan sebenarnya sangat riskan untuk cepat rusak ya susu ini.
Sebenarnya kalau kita bicara kendala, ibaratkan merangkai benang kusut itu kan banyak sekali sebenarnya kendala, tantangan, rintangan, hambatan itu kan. Tapi itu satu persatu kita harus urai gitu kan, kita harus selesaikan satu persatu gitu kan. Bisa diistilahkan seperti itu Mas. Jadi memang di awal banyak sekali gitu kan, dari ya tadi yang kan bilang masalah bahan baku, ketahanan, terus bagaimana cara mengolah, terus biar higienis seperti apa, terus belum lagi soal manajemen, belum lagi soal marketingnya nanti seperti apa, konsep strategi marketingnya seperti apa, segala macam itu kan. Itu kan banyak sekali, tapi itu bisa diibaratkan seperti itu tadi. Nah, kita bicara strategi nih. Berarti yeah. Mas Wowo di Mikmek sendiri itu strategi apa nih yang dilakukan dari 2013 sampai 2019? Apakah ada perubahan atau segmen pasarnya berubah atau bagaimana, Mas? Kalau bicara segmen, memang akhirnya yang tadinya kita sasar salah satu segmen aja akhirnya berkembang menjadi meluas gitu kan. Dan kalau strategi yang kita lakukan, kita tetap konsisten dengan mengangkat potensi-potensi lokal gitu kan. Salah satunya desain cup gitu kan. Itu seperti itu Mas. Dan apa beberapa kayak misal dari awal kita sudah lakukan marketing dengan media sosial gitu, itu kita lakukan terus. Dilakukan iya. Di awal ya? Cuman memang ada pembenahan-pembenahan gitu kan, yang lebih fokus lagi. Nah mungkin secara spesifik, Mas Wowo dulu di ketika bangun Mikmek ini, target market utamanya sebenarnya siapa? Di awal-awal kita pikir target market kita itu mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya. Nah berarti itu kan pasti jelas target marketnya adalah mahasiswa. Kemudian pasarnya meluas menjadi turun anak SMA, iya, betul. Kemudian anak-anak SD, bahkan iya, betul. Sekarang sudah mulai betul. Mulai mengkonsumsi Mikmek, iya. Bahkan orang tua pun juga ikut mengkonsumsi Mikmek ini dari target turunan ini. Oke Mas Wowo, kemudian kebutuhan susu 2019 ini sudah berapa nih Mas per hari? Di angka 700 sampai 1000 liter. 700 sampai iya, 1000 day. Liter. One day. Per hari. Iya. Untuk satu untuk all semua gerai kita. Semua iya. Gerai ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan 700 sampai 1000 liter per hari, ini Mas Wowo kerjasama dengan siapa nih Mas Wowo? Iya, kita memang dari awal juga melihat Banyumas itu salah satu penghasil susu terbesar di Indonesia. Potensinya sangat tinggi, tapi angka konsumsi susu itu sangat rendah karena banyak orang tahu susu murni tapi tidak mau minum. Karena mungkin ada beberapa hal ya, kayak mungkin amis, bau amis segala macam gitu kan. Nah, tapi di Milmek ini kita bisa kemas, kita bisa olah bahan baku dasar susu sapi murni dengan campuran buah-buahan yang sudah tidak seperti karakter susu murni gitu kan. Kita kerjasama dengan peternak, dan peternak-peternak di Banyumas ini sudah punya koperasi, dan kita kerjasama dengan koperasinya. Dengan koperasi. Iya, betul. Jadi artinya untuk memenuhi kebutuhan 1000 itu iya. Koperasi sanggup ya? Sanggup. Sanggup, karena malah senang ketika kita ambil gitu kan, karena ke produksi peternak Banyumas kurang lebih sekitar 5.000 lebih, 5.000 liter lebih itu kan. Itu kan Mas Wowo ini juga salah satu di Mikmek ini, brandnya Mikmek, kemudian salah satu yang mengangkat potensi lokal di Banyumas, peternak-peternak susu ini kemudian mereka bisa membuang tanpa harus jauh-jauh ke luar kota di Banyumas. Cukup di Banyumas mereka sudah mulai diserap pasarnya susu murni ini.